Setelah didului rumor, Oppo akhirnya resmi merilis ponsel kelas menengah terbarunya dari Oppo A-series, yakni Oppo A79 5G di Indonesia. Seperti namanya, ponsel ini merupakan suksesor dari Oppo A78 5G yang meluncur di tanah air tahun lalu. Sebagai generasi penerus, Oppo A79 5G tentunya dibekali berbagai fitur baru, salah satunya adalah layar yang lebar. Kini, layar Oppo A79 5G masih tetap menggunakan panel IPS LCD, memiliki ukuran 6,72 inci, lebih luas dari Oppo A78 5G yang memiliki ukuran 6,56 inci. Selain itu, resolusi layar ponsel terbaru Oppo ini juga lebih besar dengan Full HD Plus, 1080x2400px. Nah, karena layar dan resolusinya lebih tinggi, maka pengalaman penggunaan layar Oppo A79 5G seperti menonton, bermain game, ataupun menelusuri internet tentunya akan lebih nyaman dibandingkan Oppo A78 5G. Secara tampilan, bagian punggung Oppo A79 5G bisa dibilang lebih cantik dan mewah dibanding Oppo A78 5G. Sebab Oppo menggunakan polesan atau finishing cangkang baru yang dinamai Glowing Feather khusus untuk varian warna ungu. Dengan desain ini, Oppo mengklaim bagian punggung Oppo A79 5G akan memiliki kesan halus yang mirip bulu hewan, namun tetap tampil cantik karena punggungnya akan mengkilap seperti berlian. Di luar desain, spesifikasi Oppo A79 5G kurang lebih sama dengan Oppo A78 5G. Ponsel ini dibekali dua kamera belakang yang meliputi kamera utama 50MP dengan bukaan f1.8 dan kamera deep sensor 2MP dengan bukaan f2.4. Di bagian depan ponsel ini terdapat kamera selfie 8MP yang kini dimuat dalam lubang pansul, bukan lagi water drop klasik seperti Oppo A78 5G. Pada aspek performa, Oppo A79 5G ditenagi chipset MediaTek Dimensity 6020 yang dipadukan dengan RAM LPDDR4X 8GB serta media penyimpanan atau storage UFS 2.2 dengan kapasitas 256GB. Baterai ponsel ini memiliki kapasitas yang sama besar dengan Oppo A78 5G yakni 5000mAh dengan dukungan pengisian cepat yang sama pula yakni 33W. Oppo mengklaim baterai ponsel ini dapat terisi 50% dalam waktu 30 menit. Fitur pendukung lainnya yang ada di ponsel ini meliputi dual speaker stereo, 5G, NFC, USB Type-C, Bluetooth 5.3, pemindai sidik jari di tombol power, GPS, serta masih banyak lagi yang lainnya. Harga HP Oppo A79 5G di Indonesia dijual dengan harga Rp3.799.000 dan sudah bisa dibeli secara online di sejumlah marketplace mitra Oppo. Di Indonesia, Oppo A79 5G hadir dalam dua varian warna, hitam dan ungu. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk dapatkan update informasi seputar HP terbaru dari GadgetMe.